bisa dipungkiri jika Lesti Kejora merupakan artis dangdut muda bertalenta dengan bayaran paling mahal saat ini. Hal tersebut bisa dibuktikan dengan data-data dari sumber terpercaya di tanah air. Bahkan, banyak informasi yang beredar di berbagai platform resmi jika tarif Lesti Kejora tembus angka ratusan juta rupiah dengan jadwal kerja beberapa jam saja. Bahkan salah satu sahabat dekat dari wanita yang akrab disapa Dede ini sempat keceplosan mengatakan bahwa Lesti Kejora dibayar 300 juta rupiah sekali manggung dengan membawakan 7 buah lagu saja. Tentu jumlah ini bukan sedikit dan pastinya hanya orang-orang tertentu yang sanggup mengundang istri Rizky Billar itu untuk bernyanyi di tempat orang tersebut. Dari itu semua, maka tak heran jika biduan cantik bernama lengkap Lesti Andriani itu merupakan artis terkaya di tanah air saat ini. Sempat diisukan, kekayaan Lesti Kejora mengalahkan artis penyanyi top lainnya seperti Inul Daratista, Ayu Ting Ting, Dewi Persik, Soimah Pancawati, dan artis top lainnya. Terlepas dari hal tersebut, banyak warganet yang cukup penasaran dengan honor Lesti Kejora saat menghadiri acara on air, terutama saat menjadi bintang tamu dan saat menjadi dewan juri dalam ajang kompetisi, terutama di ajang Dunia Tarik Suara. Seperti yang diketahui, Lesti Kejora merupakan salah satu dewan juri dalam acara ajang kompetisi pencarian bakat penyanyi dangdut The Academy 5 Indosiar yang resmi dihelat Senin malam, tanggal 18 Juli 2022. Yang tak kalah menariknya, diisukan bahwa Lesti Kejora merupakan dewan juri dengan bayaran termahal di acara tersebut, meskipun dirinya juri senior. Tak main-main, dikabarkan untuk semalam tampil duduk sebagai dewan juri di acara The Academy Dangdut Indosiar, Lesti Kejora dibayar mencapai 50 juta rupiah semalam saja. Hal ini jauh berbeda dengan honor dewan juri lainnya, mengingat selama ini juri di acara tersebut paling mahal dibayar 25 juta rupiah per malam. Honor yang diberikan kepada Lesti Kejora sebanyak itu bukan tanpa alasan. Seperti yang diketahui, kepopuleran Lesti Kejora di dunia hiburan saat ini mempunyai rating yang cukup tinggi dengan penggemar yang begitu banyak. Tak ayal, berita tentang dirinya sangat diburu oleh masyarakat luas tanah air. Kita doakan saja, semoga Lesti Kejora makin sukses dan semakin bahagia dengan keluarga kecilnya bersama Rizky Billar dan Abang El. Jangan lupa untuk terus mendukung channel ini dengan cara subscribe, like, share, and comment. Bagi yang sudah melakukannya, admin ucapkan terima kasih, semoga rezekinya berlimpah.